Duluan. Tommy buru-buru amat ya, Mon. Biasalah dia. Paling-paling mau lanjutin buka puasanya lagi. Sama kayak aku. Mau makan es campur lagi. Yuk buruan, Diva. Udah lapar lagi nih. Ya, yang satu hilang lagi. Aku pasti dimarahin ibu deh. Sandalku juga hilang 3 hari yang lalu, Diva. Kamu beli lagi? Iya, dibeliin ibu di pasar. Tapi kamu tahu nggak? Tadi itu aku menemukan sandalku yang sebelah ada di belakang masjid. Nih, itu sebelah kiri kan? Iya. Pinjem dong, Mon. Memangnya kamu mau pakai sandal beda warna, Diva? Ya, nggak apa-apa deh. Daripada aku nyeker. Ini sandal jepit model baru. Iya, yang penting nggak nyeker. Ayo pulang. Cakep banget sandalku. Sandal baru, Tom. Iya dong. Nggak takut hilang. Aku simpen di sini biar nggak hilang. Nih. Yuk kita taraweh. Ayo. Hei, tunggu aku. Kita masuk bareng-bareng. Kamu beli sandal baru juga? Ya terpaksa. Habis kalau ke masjid pakai apa? Oh iya, Mon. Aku bawa 11 sandalmu. Oke deh. Ayo masuk. Ayo. Kok nggak ada ya? Tadi kan aku letakkan di sini. Pasti sandalmu hilang kan? Tadi di sini kok. Makanya kalau ke masjid pakai sandal jepit aja, Tom. Iya, kalau hilang paling nggak rugi-rugi amat. Tapi tetap aja kecewa. Udah beli yang baru, malah ketemu. Sini aku bantu cari. Aku cari di belakang masjid. Aku coba cari di tempat wudhu dulu deh. Nggak ada. Aduh, gimana dong? Di belakang juga nggak ada. Bilang aja terus terang sama papimu. Besok pakai sandal jepit aja ya. Mungkin sandalmu cuma dipinjam. Besok pasti balik lagi. Ini nggak bisa dibiarin. Aku ada ide. Ide apa? Supaya sandal kita nggak bisa diambil lagi, teman-teman. Caranya? Besok aku kasih tahu ya. Kamu pakai sandal jepit, Tom. Iya. Kamu dimarahin papimu. Sedikit. Semoga sandalmu balik lagi ya. Rencanamu apa, Mon? Lihat ini. Buat apa rantai sepeda itu? Bukannya tadi kamu jalan kaki? Sekarang kalian lepas sandal kalian. Nih sandal aku. Nih punyaku. Nah, beres. Kalau begini sandalnya pasti aman. Wah, Mona bisa aja ya. Biasanya yang selalu punya ide tuh Diva. Sekarang Mona nggak mau kalah. Sekarang kita taraweh dulu yuk. Udah mulai tuh. Tom, aku nemuin sandalmu yang hilang kemarin. Wah, terima kasih ya. Syukur alhamdulillah. Pasti papimu nggak kecewa lagi. Sandal kita juga masih ada tuh. Semua aman. Bagus, sekarang kita buka rantainya. Ayo buka, Mon. Aduh, maaf teman-teman. Aku lupa bawa kuncinya. Loh, terus? Aku sih masih bisa pakai sendalku yang ditemuin Diva. Terus aku gimana dong? Nah, Mona, idenya bagus tapi kurang mateng. Emang telur setengah mateng? Ya sudah, cepat ambil kuncinya ke rumahmu. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.